Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-7 akan mempersembahkan sendratari dengan judul Sang Kuryang. Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parayangan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sungging Berbangkara yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sunda. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja padanya. Jabrata kanu masukma maulas rumah asih ulasna di alam nyata asihna di alam rasa nurbeng alam bumi langit katup pengesil mentengken kesucian sir budi ciptalan rasa limam tumraping api sakit pintu sakit indah siapa menit jiluran siapa aja jika ada yang mengambilkan pintalan benangku. Kalau dia laki-laki, akan kujadikan suami. Jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Ini pintalan benangmu, Tuan Putri. Hah? Kenapa seekor anjing yang harus mengambil pintalan benangku? Berarti mau tak mau aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Tapi apakah ayahanda merestuiku? Mau tak mau, aku harus menikahi anjing ini karena sumpahku. Ayahanda, ayahanda, ayahanda sedang berada di mana? Aduh, aduh, nak, pagi-pagi sudah break saja. Di sini sedang apa? Ayah, saya ingin meminta izin untuk menikah dengan anjing ini. Apa? Tidak, ayah tidak akan merestuimu. Jika kamu tetap ingin menikahinya, pergi kau dari sini.
Ayahanda kenapa kejam sekali padaku? Lebih baik aku pergi. Baiklah, jika itu maumu. Kau bukan lagi anakku, Sumbi. Pergi kau dari sini. Dayang Sumbi pergi dari istana menuju hutan dan menemukan tempat tinggal sederhana di sana. Kemudian, Dayang Sumbi dan Tumang melangsungkan menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia tetapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuriang. Nak, Bunda akan mengadakan makan malam bersama. Pergilah kau berburu rusa di hutan bersama si Tumang. Baik, Bunda. Kemana lagi ya supaya aku bisa mendapatkan seekor rusa? Dari tadi pagi sampai siang, aku menjelajah hutan ini, tapi tak kutemukan seekor rusa pun. Aku lelah sekali, tapi aku tak ingin mengecewakan Bunda. Aku tidak ingin pulang kalau tidak membawa hasil. Maafkan aku, Tumang. Terpaksa panah ini harus kutujukan padamu. Bunda, ini daging rusa hasil tangkapanku. Terima kasih sayang, kau hebat sekali. Bunda sangat gembira nak, kau sudah pintar berburu rusa. Oh iya, Tumang di mana ya Sang Kuriang? Sepertinya Tumang tadi bersamamu berburu rusa. Tumang sudah mati Bunda. Mati? Terus siapa yang membunuhnya? Kemarin, waktu aku berburu di hutan, sudah kujelajahi seluruh hutan dari pagi sampai siang. Tapi, aku tidak menemukan seekor rusa pun. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda jika aku pulang tidak membawa hasil buruan. Terus, aku arahkan panahku pada si Tumang. Kemudian, dagingnya aku serahkan pada Bunda. Apa? Jadi daging yang kau serahkan pada Bunda kemarin itu adalah daging si Tumang? Betul Bunda. Hah? Dasar anak tak tahu diri. Kau pembunuh. Kenapa Bunda memukulku? Sedemikian murkanya Bunda padaku. Sang Kuriang kecewa pada Bunda. Baiklah, untuk menebus kesalahanku, aku akan pergi mengembara. Sang Kuriang, jangan pergi nak. Bunda menyesal nak sudah melukaimu dan mengatakan kau sebagai pembunuh. Bunda sangat sayang padamu, kembalilah nak. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuriang yang telah melalang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Sang Kuriang terkejut karena semuanya sudah berubah. Dia tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain bukan adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengenali. Siapa gadis cantik itu ya? Aku sungguh terpesona melihatnya. Aku ingin berkenalan dengannya dan ingin meminangnya jadi istriku. Siapa ya pemuda tampan di ujung jalan itu? Dari tadi memperhatikanku. Aku jadi gak karuan dibuatnya. Pemuda itu tampan sekali. Pemuda itu sangat mempesona. Aku mau jadi istrinya jika dia mau melamarku untuk jadi istrinya. Hai,
Kau cantik sekali. Aku sangat terpesona padamu. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau jadi istriku? Iya, tentu saja aku bersedia. Aku bersedia jadi istrimu. Kau tampan sekali. Pergi berburu ke hutan. Tolong rapikan ikat kepalaku ya. Iya, Kanda. Hah? Di kepala calon suamiku ini ada bekas luka. Dan bekas luka ini persis seperti luka anakku dulu yang telah pergi merantau. Kanda, di kepalamu seperti ada bekas luka. Luka karena apa, Kanda? Iya, betul, Dinda. Bekas luka di kepalaku ini karena dulu pernah dipukul ibuku. Ibuku sangat marah sekali padaku waktu itu. Setelah kejadian itu, kemudian aku pergi, kutinggalkan ibuku sendiri. Oh, jadi dia adalah anakku Sang Kuriang yang dulu merantau, kini telah kembali berada di hadapanku. Dan wajahnya pun juga ternyata mirip sekali dengan anakku Sang Kuriang. Duh, gimana ini? Pemuda tampan yang akan menjadi calon suamiku adalah putraku sendiri. Aku hampir menikahi putraku sendiri. Aku harus menggagalkan proses peminanganku nanti. Ah, sudah selesai. Sudah beres perlengkapanku berbulu. Aku berangkat dulu ya, Dinda. Hati-hati, Kanda. Duh, gimana caranya ya supaya aku tidak jadi menikah dengan Sang Kuriang? Sang Kuriang kan putraku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkan supaya tidak jadi menikah dengan Sang Kuriang. Sang Kuriang, kau adalah putraku, nak. Yang dulu telah melukai kepalamu itu adalah aku. Ini Dayang Sumbi, ibumu, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sangat menyesal sekali sudah melukaimu. Dulu, ibu terlalu emosi. Ibu dulu sedih sekali saat kau tinggalkan. Jangan lanjutkan keinginanmu untuk melamarku ya, nak. Ah, kau cuma mengarang cerita saja. Tidak mungkin. Kau tidak usah mengada-ngada. Apa yang kau katakan itu bohong. Aku tidak percaya. Dengar, anakku. Apa yang Bunda ceritakan tadi adalah benar. Kau itu adalah putraku sendiri yang dulu pernah meninggalkanku. Bunda tidak bisa menikah denganmu, Sang Kuriang. Tidak bisa, aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita tetap akan menikah karena aku sangat mencintaimu. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh Sang Kuriang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir, akhirnya menemukan juga caranya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh Sang Kuriang. Dia pun menemui Sang Kuriang. Wahai calon suamiku Sang Kuriang, apakah kamu tetap ingin menikahi aku? Tentu saja, Dayang Sumbi, calon istriku yang cantik. Kalau begitu, aku hendak mengajukan dua syarat jika kamu tetap ingin menikahiku. Apa syaratnya? Aku ingin kau membuat bendungan untuk membendung Sungai Citarum dan membuatkan sebuah perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah jadi sebelum fajar menyingsing. Baik, akan aku penuhi syaratmu. Tak lama kemudian, Sang Kuriang pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa, dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya.
dengan lumpur dan tanah mereka memendung air dari sungai dan air mata. Berapa saat sebelum fajar, sang kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Sebentar lagi akan segera jadi. Aku harus cari cara menggagalkan pekerjaan sang kuryang. Wahai ibu-ibu, bangun, bangun. Hari sudah menjelang pagi. Bangun, bangun. Tolong saya ibu-ibu, tolong saya bentangkan kain sutra warna merah di sebelah timur dan bangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Ayam jantan sudah mulai berkokok dan awan-awan mulai terlihat kemerah-merahan. Tanda fajar telah menyingsing. Tak biasanya matahari terbit lebih cepat dari biasanya. Ini pasti tipuan Dayang Zumbi. Ah, kukutuk kau Dayang Zumbi. Sang kuryang pun menghentikan pekerjaannya. Dayang Zumbi membeku menjadi batu. Kini perahu yang ditendang sang kuryang menjadi gunung tangkuban perahu yang terletak pada utara kota Bandung, Jawa Barat. Pesan moral yang bisa kita ambil yaitu bersikaplah untuk jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan
dan kebahagiaan kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri serta bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sekian penampilan sendera tari kami dari kelas 107. Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan maupun kekurangan pada penampilan sendera tari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bersama-sama melewati indah dunia. Kita bersama seperti karang, takkan ada yang mampu mengalahkan. Di bawah langit yang sama kita bergandengan saling.